Sembilan berkempen menyaksikan perang ceramah mega membabitkan pemimpin-pemimpin parti berlangsung sempena pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Slim N58. Namun, adakah ceramah ini membawa agenda sebenar yang dimahukan oleh pengundi di DUN ini atau hanya sekadar wayang untuk kelangsungan parti masing-masing? Kita akan tanya rakan setugas Hasimi Muhammad yang berada di DUN ini untuk liputan Slim Memilih. Jadi, Hasimi, apa yang boleh anda kongsikan mengenai ceramah mega itu? Baik, terima kasih rakan setugas di Bukit Kuangan. Kalau malam tadi saya menyentuh sedikit mengenai ceramah mega membabitkan 5 setiausaha agung parti-parti dalam Muafakat Nasional yang buat julung kalinya berkongsi satu pentas di mana Dewan Felda Terlak Utara menjadi saksi kemunculan 5 setiausaha agung ini untuk memberikan sokongan kepada calon BN Muhammad Zaidi Aziz, di mana ia dihadiri oleh Setiausaha Agung BN Tan Sri Anwar Musa, Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan dan Setiausaha Agung Bersatu Datuk Sri Hamzah Zainuddin. Turut sama hadir adalah Setiausaha Agung MCA Datuk Chong Si Woon dan Setiausaha Agung MIC Datuk M Asojan. Di mana kalau dapat saya simpulkan sedikit apa intipati daripada ceramah tersebut, di mana Taqiyuddin menyeru ahli PAS di DUN ini untuk memberikan sokongan kepada calon BN yang akan mengundi pada 29 Ogos ini. Namun selain daripada tumpuan kepada ceramah mega itu, pastinya hari ini kita akan melihat kepada sokongan yang akan diberikan kepada calon bebas Amir Kushari Mohd Tan Lusi, di mana ceramah mega juga akan diadakan pada malam ini, di mana yang akan turut hadir pada malam ini dijangka adalah Presiden Amanah Mohd Sabu, bakal Presiden Pejuang Datuk Sri Mukhlis Mahathir, Timbalan Setiausaha Agung DAP Ngah Komeng, sementara PKR akan diwakili oleh Naib Presidennya Chang Li Kang. Pastinya ceramah ini kita jangkakan akan berkisar kepada matlamat mereka meletakkannya calon bebas pada PRK kali ini. Selain itu, tumpuan pastinya kita mahu melihat kepada signifikan ceramah-ceramah mega ini dengan bantuan pemimpin-pemimpin parti politik akan memberi impak yang cukup besar kepada pengundi yang akan turun pada 29 Ogos ini. Kerana seperti mana yang kita laporkan sebelum ini, pengundi-pengundi di DUN Slim ini hanya mahukan nasib mereka terbela berbanding isu-isu nasional yang diutarakan ataupun dibincangkan oleh pemimpin parti ataupun calon-calon di PRK DUN Slim ini. Namun untuk hari ini juga apa yang kita dapat jangkakan, Menteri Kanan Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali akan turut hadir untuk beramah mesra dengan pengamal media di pusat media di Slim ini. Jadi untuk perkembangan lanjut kita akan bawakan di buletin-buletin seterusnya. Namun untuk setakat ini, saya kira setakat ini dulu, kita terus saja kembali kepada rakan setugas di Bukit Kuangan.